Hey yo yo, what's up guys, kembali lagi bersama saya si GC Swag. Alright guys, pada kesempatan kali ini gue akan lanjutkan petualangan tadi game God of War 2 part 4 guys. Alright guys, bagi kalian yang penasaran dengan gameplaynya, langsung saja kita mulai ya guys. Let's go. Alright guys, kita lanjutkan saja petualangan kita di game God of War 2 part 4 guys. Dan di sini gue nyelamatin Bitsunya ya, atau petapanya, dari siksaan guys. Dan kita malah tambah siksa dia guys, itu dia kecakik dia guys. Petapanya itu minta di bless ya, minta dipukul guys, minta digedik dia itu. Oke, sabar dulu ya pendeta, nanti kita selamatkan dia ya. Kita mencari gini dulu, panah guys. Untuk membunuh dia itu butuh panah ya, butuh panah guys. Biar itu apa itu namanya, rantai itu terputus dan si petapa itu jatuh ke gitu guys. Ke apa itu namanya, api ya. Oke, hajar santuy aja, santai. Hancurkan guys kepalanya itu biar modar guys. Set, anjing. Gak dapat guys, kita gedik-gedik dia ya. Set. Wah. Oh, mampus. Jadi bumerang guys. Set set set. Blast. Wih, sudah modar aja dia. Oke, kita lanjutkan. Wow, kita disambut ya, anjing. Us, loncat semuanya guys. Mampus lo anjing. Oke, sas. Wow, dapat mata kucing ya. Kita lanjutkan guys, kita ke atas. Oh shit man, which by the way, ngapain lu diem? Pasti pengen berak deh guys. Yo, mampus lagi. Hey, ngapain dia di sana anjing? Set. Oke, kita kembali ke dalam gua guys. Oke, mantap. Wow, keren banget guys, ada trampolin ya. Apa itu namanya guys? Wahana jumping pack. Sini kayaknya jalannya, lupa gue guys. Agak lupa gue jalannya ini, semoga aja bener ya. Set. Wow, ada medusa ya. Ya guys, ada medusa di sini ya. Sus. Oke, kita combo di sini dia guys. Set. Anjing. Aduh, ngeluarin laser guys. Anjing, sini lo anjing. Gak boleh kena lasernya itu ya guys. Nanti kita berubah jadi patung. Nah, siksa dia. Oh, sudah penyet deh. Set, anjing. Dicakar gue guys, anjir banget. Aduh, anjing, laser guys. Untung gue loncat, ser. Gah, mampus lu. Sini lu anjing. Set. Set. Analog-analog ini bikin bingung kepala gue guys. Kotak gue tuh low respon ya, ada yang gerak-gerak ngaget itu langsung loadingnya guys. Anjing. Untung bener. Sas. Masas kepala deh. Set. Oke. Oh, sudah hancur nih batunya nih. Ini ya,
Mana batu yang itu terus? Oh, masih ada kelelawar ternyata. Pantas belum terbuka jalan yang cang. Oke, terbuka ya jalannya ya. Nah, itu baru mentul. Ini biasanya ada batu guys, mungkin dah kegedik ya. Pas kita nyerang medusanya mungkin kena kegedik guys, gue nggak dapat lihat ya. Kita dipanggil-panggil tuh sama raksasa tadi. Kratos, ayo main Kratos. Nah ini dia. Ini biang keladinya ini. Bikin gue bolak-balik guys. Apa itu namanya? Udah gue ini dipencet sama dia. Gue gak terima ini, bener-bener gak terima ini. Ah itu deh. Woi, jangan sampai nyemplung guys. Oh, untung gak nyemplung anjing, anjing. Batu biadab anjing. Anjing. Anjing, kelelawar ini guys. Ingin diketik guys. Hop. Anjing. Mampus lu. Mampus anjing. Kelelawarnya banyak banget anjing. Wah, mampus lu anjing. Itu nampaknya gak habis-habis yang nyup-nyup gitu. Ingat umur kek, nanti lu habis nyawa lu anjing. Waduh. Hampir guys. Anjing banget. Jadi sup kelelawar lu anjing. Yahoo. Wah, hancur. Pelan-pelan aja ya, kita tunggu dia itu ya. Berhenti napas guys. Napasnya itu sudah paru-paru smoking tuh. Pelan-pelan banget dia bisa niup. Paru-paru bocor aja sok-sokan niup-niup gitu anjing. Set. Oke, sudah mampus dia sudah mutar. Kita tunggu saja dah guys. Oke, langsung guling-guling saja ke depannya. Ngomong apa sih? Set. Oke. Oke, kita membuat jembatan, guys. Senjata itu ada di dalam matanya itu ya. Mata patung raksasa itu, guys. Oke. Gatal katanya matanya guys. Kita operasi dulu ya. Kita dapat panah. Panah Sang Arjuna ini guys. Kratos. Bau jengkol anjing. Pete semalam lo ya anjing. Anjing salah pencet. Oke, matanya sudah sembuh pak. Gue pulang dulu ya. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin ya, tapi malah buta matanya. Gak apa-apa ya pak. Oke, itu cerita pasien ya. Bapak tinggal bayar aja ke gue. Oke. Set anjing. Gue lagi main layangan anjing, malah digangguin. Putus layangan gue anjing. Set. Mampus lu anjing, bumerang. Mana lu, gak balik-balik lu anjing. Aduh, dipentil. Panah lagi tuh. Tapi comeback tuh, set. Oke, mati deh. Stand back. Ini tugas kita suruh masukin dia ke dalam api itu ya guys, supaya kotak-kotak itu meleleh, mencair. Oke, box-box itu supaya mencair guys, kita bisa mengambilnya itu. Ada 4 box, silahkan dipilih yang mana ya. Gini-gininya lumayan lama guys.
Set. Kita harus benar-benar tepat tuh ke sana, guys. Biar meleleh tuh kota ya. Ses. Oke, sampai meleleh ya. Anjing, salah, guys. Oke, kita harus cepat-cepat ini. Ses, supaya apinya itu makin panas ya. Anjing, pegel tangan gue, guys. Set. Set. Aduh, digedik. Set. Oke. Oh, sudah mencair deh, guys. Kita gedik-gedik aja ya. Set. Oh, set. Mission kita sudah selesai, guys. Tinggal ambil-ambil aja ya. Oke. Dapat bulu ya. Lumayan, guys, kotanya banget, banyak banget sini. Tum tum. Tum tum. Set. Kinclong langsung, guys. Lantainya bersih. Oke, arena kita di sana ya. Kita basmi dulu dia, guys. Set. Aduh, kena, guys. Oke, let's go. Keren banget, guys. Woi, untung tidak nyemplung ya. Ses. Oke, mantap. Waktunya kita balik, guys, ke tempat petapa itu ya. Kita balik ke tempat petapa itu, guys, karena kita bakal nembak dia ya, biar dia jatuh ke api dia. Ke dalam api. Set. Anjir, gue kira jalannya normal, guys, ternyata ada gundukan. Pinggangnya Kratos sakit. Oh, sini jalannya. Set. Mantap. Oke, kita sudah sampai di luar ini, guys. Ini ada jalan ya. Kita buka dulu jalannya, guys. Nah, ada jalan lagi. Oke, ada panjatan ini. Anjing, Kratosnya nggak lulus panjat pinang ini, guys. Nyangkut terus kepalanya tuh. Gundulnya nyangkut, guys, nggak bisa naik. Akhirnya mantap. Kuat banget petapanya itu dicekek, guys. Nggak mati-mati, anjing. Set, set. Kita ke atas dulu ya, guys. Karena di atas itu ada peti. Petinya di sini lumayan banyak banget nih. Set. Wow, ada 3 peti ya. Oh iya, guys, 3 peti. Oke, bulu Rexona gue sudah dapat. Set. Oke. Kembali ke petapa itu. Set. Enggak mau nyemplung. Set. Oke, kita tembak saja, guys. Set, 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 set. Oke. Bitsunya sudah menyemplung ya. Untuk penderitaan yang terakhir buat Bitsunya. Bitsunya ini memang top, guys. Dia rela mati demi Kratos ya. Demi memberi Kratos itu energi ya, atau kekuatan baru. His flesh has tainted the fires of Olympus and embodied it with the power of the Titans. Oke, si Kratos sudah mendapatkan energi. Energi Rosso.
berapi-api ya tenaganya. Alright, kita suruh ngapain sekarang nih? Oh, kembali ke gitu ya, Pegasus itu guys. Kita mencari jalan ke Pegasus itu. Okay, kita mendapatkan apa ini namanya? Combo ya, L3 R3 ya buat ngeluarin itu. Set. Kita ngeluarin ulti itu deh guys. Ultinya keren banget. Set. Sadis banget ya guys. Berapi-api si Kratos ya. Cepet banget jadinya guys ngetiknya anjing. Energinya jos. Kita patahkan itu tulang rusuknya guys. Radang tenggorokan itu set. Batuk-batuk dia set. Mampus lancing. Mana ya jalannya ke atas kayaknya. Gue rada-rada lupa guys. Udah lama banget gue nggak main God of War 2 ini. Alright, langsung saja gas. Ini ya kesini jalannya guys. Set. Aduh. Untung nggak nyemplung guys. Sini lu anjing. Sini lu. Najis lu anjing. Kedip lu anjing. Muka lu ngeselin anjing. Kratos nih cocoknya jadi militer guys. Kita lompat. Tidak execute ya. Okay, kita mendapatkan energi kuning ya. Tapi bukan yang ngambang itu, tapi ini yang berguna guys. Wow, heran gue ngedik pintu aja pakai energi banyak-banyak guys. Anjir. Wih, keren banget guys, sumpah. Itu rantainya nggak kusut ya guys. Rantainya kayak karet guys. Bisa maju mundur gitu. Ada yang muncul lagi nih. Okay. Set. Wah, gak kena guys. Keren banget tuh guys. Tuh, mantep. Kita coba lagi sekali ya. Waduh, sudah modar guys. Lagi sekali ya kita lakukan. Sus. Aduh, sudah modar guys. Anjing. Patah tanganmu. Terus. Okay, kita ke atas guys. Bingung banget gue guys mainin analognya ya. Banyak banget Spider-Man sih. Mana lo anjing? Okay. Mantap. Okay, kita hampir sampai. Mantap pejuang kita Kratos ini ya. Waktunya kita bebaskan kuda ini guys. Kita kumpulkan energi merah ini dulu ya. Okay, kita ketik dari kuku yang kecil ini. Cari kecil ini apa namanya? Lupa gue guys. Di sini kita harus cepat-cepat ya. Kalau enggak, jari-jari ini turun lagi guys.
Set. Okay. Wow, lagi dikit. Nah. Good job guys. Kuda kita sudah riang gembira dia. Okay guys, nanti kita lanjutkan di part 5-nya ya guys. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Tunggu lanjutan gameplay God of War 2 part 5-nya ya guys. Thanks for watching.